Sidik Cari Pura Bagi Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Jasmin Jasin, bagi ahli-ahli Tengkau Sakariah Bapak Masjid, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, khususnya tuan-tuan, perempuan, hadirin sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan, sebenarnya yang disusun atau oleh pihak masjid, kita adakan majlis program forum berkaitan dengan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu nama, satu tokoh yang tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam untuk mengenali, untuk menyintai dan menyayangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bagi pihak agama ucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang mengadakan program pada malam ini untuk membicarakan tajuk kita pada malam ini. Saya tak nak bercakap panjang kerana kita tampilkan dua orang tokoh ilmuan yang tak asing lagi, dan saya rasa ramai di kalangan kita telah mengenali dua orang tokoh ini. Di panel yang pertama di sebelah kanan saya, Al-Fadhil Ustaz Usman bin Cik Rus, Ketua Agama daripada Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang. Dan panel sebelah kiri saya yang saya rasa tuan-tuan mengenali beliau, Al-Fadhil Ustaz Haslin Bahrim, ataupun dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Tuan-tuan dan perempuan, kita bawa dua orang tokoh ini tuan-tuan untuk membicarakan tajuk Rasulullah contoh sepanjang zaman. Bagaimana kita nak menyentuhi Rasulullah untuk kita beramal dengan apa yang dibawa dan apa yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain dan tidak bukan untuk membawa kita kepada syurga. Tidak lain dan tidak bukan untuk membawa kita kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan untuk membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita selamat bukan sekadar di dunia, bahkan selamat ke akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, pada malam ini insyaAllah kita akan ada dua pusingan, dan saya akan mulakan dulu dengan pusingan yang pertama, iaitu bagi Ustaz Ruslan bin Cik Rus. Saya bagi peluang-peluang panel ini tuan-tuan untuk menyampaikan, untuk menerangkan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Kita mengetahui bahawa Rasulullah ini adalah membawa rahmat, rahmatan lil alamin. Rasulullah ini membawa rahmat bukan sekadar kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada, kepada binatang, kepada haiwan dan kepada segala-galanya. Rasulullah membawa keberkatan dalam kehidupan. Jadi saya nak minta supaya Ustaz Ruslan menceritakan ataupun menghuraikan bagaimana yang dikatakan Rasul ini segala rahmat kepada alam ini, rahmat kepada kita, rahmat kepada sekalian makhluk yang berada pada hari ini hinggalah kepada hari akhirat kelak. InsyaAllah dipersilakan Ustaz Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bau. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Dikasihi Al-Fadhil Tuan Syekh Rashidi, Pegawai Agama Daerah Langkawi, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Haslin Bahrim, seorang pendakwah tak asing lagi, diberi title Bollywood, saya Hollywood. Saudara Mazlan, pengacara kita pada malam ini, Tuan Imam, ahli-ahli dan kuasa Masjid Abu Bakar As-Siddiq, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan
hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat memenuhi rumah Allah, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Jarang jumpa masjid yang penuh lagi. Tuan, alhamdulillah, kedatangan kita, kita rasa terpanggil untuk sama-sama ke rumah Allah yang mulia ini. Kita tahu pada malam ini diadakan majlis ilmu sempena keputeraan Nabi Muhammad SAW. Maka kita hadir atas dasar kasih kita kepada Rasulullah. Tuan-tuan, inilah satu nikmat yang berharga yang ada dalam diri kita semua, yaitu rasa sayang, rasa kasih kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan yang membawa sesuatu yang menjadikan hidup kita ini berharga di sisi Allah. Ini antara rahmat besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menikmati nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tanpa dua nikmat ini, harta yang melimpah ruah ada pada kita tidak ada arti. Pangkat, kekuasaan, kedudukan yang tinggi tidak ada makna. Kecantikan, kesegakan tidak ada artinya tanpa ada iman dan Islam dalam diri kita. Tuan-tuan, saya suka ibaratkan kita ni lebih kurang macam botol air ni. Botol air mineral ni yang jamu ahli penal ni. Tak bola tetali ke apa kan. Melawak lah kan. Haa. Botol ini nak jadi berharga ataupun tidak, dia bergantung apa yang kita buh dalam botol ini. Buh dalam botol ini drinking water, air sejuk, air minum, air sejuk lah. Cakap orang putih pun tak berputih, saya pun tak berputih. Berapa harga? RM1. Tapi bila kita buh dalam tu mineral water, air tapi RM2, botol itu juga. Tapi kalau kita masuk dalam tu air acak, tahu air acak? Tak tahu dengan duk cadik kurang piduk terajaya. Dia ceramah di Shah Alam tak selin kawasan taman tu, duk-duk sebut air acak berengah, mana ada acak tu. Berapa harga? RM5 pun tak harga. Tak ada harga. Bahasa lama anda. Kan? Tapi kita masuk dalam botol itu madu lebah tualang tiga. Tualang tiga kena ada. Walaupun ambil di cadik kurang. Dia sinonim dah orang kata dengan madu. Berapa harga? Saya biasa tanya besar sikit botol benda ni. RM30. Orang asli jual. Kepada Helen. Tanya dia berapa? Dia kata RM30 lah. Saya tanya dia asli ke? Ya, saya memang orang asli. Orang tanya dia, dia kata dia. Timbang lama-lama dengan dia. Dia bagi RM20 sudah. Tuan-tuan, betul yang sama lebih kurang. Saya tanya dia betul kan? Dia kata betul. Saya pun tak pandai tengok beli ke. Kecaya kat dia. Sebab lah ni orang beli kelun macam-macam. Madu pun boleh jebuh gula merah, nampak lagu madu lebah. Macam-macam lah petua orang cara nak kenai ya. Ada setengah kawan kata, buat balik bola PA. Kalau dia beku, bukan dia. Tu tiruan. Ada yang kata, ustaz buat balik madu tu pergi rumah. Sampai di rumah, kalau bini marah, hak tu madu asli. Itu madu lain punggai betul. Tuan-tuan, lagu itulah diri kita.
Nak jadi berharga, nak jadi tak ada nilai bergantung kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal berkata, seorang yang hina pada pandangan manusia. Ikerta Bilal dengan saya, apa dan saya handsome dia. Ha. Dengan hitam dia, saya anak Ustaz Selim pun lebih kurang lah dari cerah hitam juga, tapi kami hitam ni. Bilal ni hitam, orang panggil hitam belegang macam belangang museum, berkeping pula bibir mulut dia tebal, rambut kerinting. Ni maklum-maklum ni kalau ada orang ni main nak minta anak kita lah nak jawab guna. Anak kami nak ngaji lagi, minta maaf lah. Wahai 4 kali dah SPM tak baik. Saja awak akan tak mau nak terima kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seorang hamba. Tapi bila ada iman dan Islam dalam diri dia, mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Mi'raj, Rasulullah kata, aku dengar suara tapak kaki Bilal berjalan dalam syurga sedangkan dia duduk. Tuan-tuan, apa yang merubah dia? Tak ada orang lain, manusia lain yang boleh merubah Bilal yang hina pada pandangan manusia menjadi mulia di sisi Allah, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Sayyidina Bilal ni tuan-tuan, dia cukup sayang kat Nabi, dia pertahan sungguh apa yang dia dapat daripada Rasulullah yang memuliakan dia, sehingga dia diletak batu di atas dada dia di tengah padang pasir, dia pertahankan apa yang memuliakan dia. Allahu ahad, tengah panai ketui batu ahad, dia pertahankan. Hebat jawapan Bilal. Orang Gamala pun ada juga sehebat Bilal, tapi bukan orang Kedah, orang Pulau Pinang. Hari Minggu tak ada, bini gerak, bang cepat, orang bang dah suruh ahad, nak kemat dah lekat ahad, tak kerja kan lu. Jawab B je Bilal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, waktu bila Rasulullah SAW wafat, Bilal ni sampai ke satu tahap dia tak boleh azan. Sebab bila sebut saja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh pihak. Kerinduan dia kepada Rasulullah, sayang dia kepada Rasulullah begitu tebal. Tapi jangan tu bila cantik kura tak bang lah subuh ni. Tak bang sampai kecerah. Tu qadi main tanya awak tak bang, tak boleh pi teringat Rasulullah. Ini cerita bila. Tuan-tuan, dan dia sampai ke satu tahap tak boleh duduk di Madinah. Sebab bila dia tengok lorong-lorong tempat Rasulullah lalu, mengusik jiwa dia. Begitu sayang dia kepada Rasulullah, sampai dia hijrah ke Yaman kalau tak silap dia. Dia pergi nak bertenang sana. Dia pergi duduk sana tak apa lama, satu malam dia tidur, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Kata Nabi, ya Bilal, apakah engkau sudah lupa kepada aku? Kenapa engkau tidak ziarahi aku? Tuan-tuan, kita kalau mimpi Rasulullah, itu memang Rasulullah. Hadis dalam kitab Syama'il ada disebutkan Rasulullah menyatakan, siapa yang mimpi Rasulullah, itu memang aku, kata Nabi. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nah, sebab tu kita tak payah mimpi Rasulullah, melainkan orang yang pilihan Allah. Hak lain, orang lain kita mimpi selalu, pasal syaitan boleh menyerupai. Dia boleh menyerupai mak kita, pak kita, adik kita, kan, abang kita, apa semua, kawan kita. Tapi Rasulullah dia tak boleh. No? Yang kita duk mimpi hak lain, kita mimpi ni lupa. Ha, aku mimpi.
Paling komen mimpi Rodita Cik Wan. Jadi lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis syaitan tak boleh. Sebab tu kalau kita mimpi Rasulullah, kata itu adalah aku. Tuan-tuan tengok ada dalam kitab Syama'il ada, dia buat tajuk itu mimpi Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sallallahu bilal pun bangun. Terus dia menuju Madinah. Terus menziarahi Rasulullah. Rasulullah ada bersabda, siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, sama sebagaimana dia ziarahi aku waktu aku hidup. No, waktu kelebihan. Sebab tu orang cendek korang. Kalau ada rezeki lebih, Allah bagi, boleh jalan jauh, pi ziarah Rasulullah. Hak ni yang utama. No, jangan pi rata, Kerabi, lepas tu Bandung, lepas tu Jakarta, lepas tu Turki, mana sampai ada sakit lutut, baru nak pi Madinah. Pi sana dulu. Ziarah Nabi macam mana kita ziarahi dia waktu dia hidup. Nabi dia ziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, aku mewakili penduduk Madinah. Minta kepada engkau supaya dapat azan macam dulu balik. Kata Bilal, wahai Umar, aku belum sampai masanya dapat azan macam dulu. Tak boleh lagi, sombong, tak boleh nak meneruskan azan. Kerinduan pada Rasulullah, teringat Rasulullah kuat di hati dia. Dia tolak. Lepas tu pula mai cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Mai duk runtui, tahu runtui. Mai duk runtui tangan. Kata, Pakcik Bilal, tolonglah azan macam Tok Wan kami ada, Rasulullah ada. Lalu bila tengok Hasan dan Husin yang minta, dia rasa macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta. Dia tak gamak nak tolak. Gagah juga bang. Dia bang tuan-tuan, Allah. Madinah yang tadinya agak riuh rendah orang berurusan, jual beli dan sebagainya, dengar Bilal azan, jadi trauma macam tu. Jadi terpegun, senyap sunyi. Pakat rasa macam mereka ada di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ada juga. Sebab suara Bilal dengan Rasulullah dia sinonim, tak nak. Zaman tu. Jadi teringat balik pakat jalan tak rasa terus macam kita lah. Kan? Mai nak raya. 2 minggu lagi nak raya, radio nak start bubuh lagu raya hak fashion hak baru ni, hak moden-moden, lagu jenis kalut-kalut. Lagu raya jenis kalut. Sikit rasa tak raya. Tak ada apa. Mai seminggu lagi depa ni pun pandai. Mai seminggu lagi dibuh lagu Dendang Perantau. Tu dia. Baru jadi kalang-kabutlah. Nampak balik tu zaman kita dulu cucu meriah bulu apa semua kan. Lebih kurang lagu tu lah pun. Orang pakat mai bila terui azan. Terui azan. Sampai dekat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh biar. Selok. Repah Bilal. Kata Sayyidina Umar, ya Bilal, apakah engkau sakit? Bilal kata, tak, aku tak boleh biar. Bila aku sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku terbayang bagaimana Rasulullah keluar daripada rumah dia menuju tempat sembahyang dia. Dia tak boleh biar. Demikian kerinduan. Kerana apa? Inilah satu-satunya manusia yang boleh merubah manusia ni daripada hina menjadi mulia. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Allah kata dalam Quran, kamu sudah berada di tepi lubang neraka, yakni merujuk manusia tanpa iman dan Islam di zaman jahiliyah. Duduk tepi neraka, lubang neraka, tunggu nak masuk kan. Tiba-tiba Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan mereka yang dulunya sudah berada di tepi lubang neraka. Ini rahmat besar kepada kita. Tuan-tuan, lil alamin, juga bagi seluruh alam. Binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua mendapat rahmat. Sehingga diberitakan pada malam kelahiran Rasulullah, binatang-binatang keluar daripada sarang-sarang mereka. Pakat bertasbih, bertahmid, muji Allah telah datang kepada kita. Seorang utusan Allah bawa rahmat juga kepada kita. Tuan-tuan, binatang. Tuan-tuan tahu dulu-dulu saja hiliah orang Arab, dia nak makan binatang mana? Mereka semua benda lembu, unta, apa kan. Katalah dalam rumah tu ada 4-5 beranak, dia rasa nak makan kurma lembu. Dia bawa pisau pikliti belakang lembu. Lembu tu ralik, dia perak, dia turis tengah 2 kilo. Dia nak loncat lembu. Mana ada syariat sembelih? Kan tersiksa binatang. Selang 4-5 minggu lagi, power tak apa kemas. Saya nak makan su ekor pula. Bawa golok pula pi duk tengok lembu tu ralik, dia cap, dia cantai ekor tu. Tak ada syariat sembelih. Tersiksa binatang. Ha, bila datang Rasulullah dengan syariat Islam, bawa syariat yang mengundang rahmat juga kepada binatang. Nak makan binatang kena sembelih. Syarat sembelih, pisau kena tajam. Ha, semua itulah kan. Makan jadi rahmat kepada mereka. Sekali dia mati, dia sakit semua hidup. Ha. Termasuk juga binatang-binatang serangga keluar. Kan semua kata telah datang kepada kita utusan Allah bawa rahmat kepada kita. Lepas ni rumah-rumah kita tak boh lagi lah, tak banjir lagi. Pasal apa tuan-tuan? Antara kelaku wuduk orang jahiliah, orang cantik kurang dia nak buat lagi. Depa bila rasa nak buang air, nak terkencing, hobi depa ni suka cari lubang-lubang menentang kan. Pelekas sama. Kan penuh lubang tu, boh langsung rumah-rumah sebut banjir. Tambah harap pula badan dua kali kita. Sekali dia lepas pi, bukan dekat boh, tsunami tu. Dengar. Datang Rasulullah bawa akhlak, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kan? Sampai syariatnya akhlak daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil Rasulullah ajar. Nak buang air pun Nabi ajar. Jangan kamu buang air dalam air yang tenang. Rasulullah tak bagi air yang tak bergerak. Jangan kita hidup lepas itu. Ada hadis yang sebut air yang tenang, yang bertakuk, yang tak bergerak tu jin suka duduk situ. Kan? Memang tempat dia. Seorang kata tempat jin juga duduk. Itu orang masuk hutan kan dalam balik-balik bengkok, sangat-sangat. Kita heran awak jadi ni. Awak dia akan hampir pacuk daripada orang. Boleh jadi ayam yang tenang. Bagaimana Rasulullah larang. Dan jangan kamu buang air di dalam lubang-lubang binatang. Nampak? Binatang pun dapat rahmat. Manusia dapat rahmat. Pokok-pokok kayu dapat rahmat. Ketika utusan perang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pesan, jangan kamu bunuh paderi-paderi, rahib-rahib dalam gereja. Jangan kamu bunuh orang perempuan, orang tua-tua, kanak-kanak. Jangan kamu tebang pokok sabar-sabar. Dan Islam ini membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan ada juga ulama menyatakan rahmatan lil alami itu iaitu semua alam, bukan saja alam dunia, alam kubur, alam akhirat, menerusi perutusan Rasulullah menjadikan kita mendapat rahmat di semua alam kita pergi. Tuan-tuan, alam kubur dengan syariat yang dibawa kita beramal. Kan Nabi cerita
kita bila duduk dalam kubur, datang sembahyang kita bagi teman kita, datang puasa kita menerangi kubur kita, datang sedekah kita. Nampak? Ni rahmat Allah. Duduk dalam kubur pencin bukan orang bagi dah. Sebab tuan-tuan jangan duduk bubuh kat ATM jelah kekepan. Nak pergi cucuk tau lah. Tak ada. Nak bagi terang kubur, bukan elektrik, bukan lampu. Jangan kita silap je lah, umur banyak lah pergi khabat naik jabat TMB. Yang tadi pakcik nak isi borang, tapi bukan lah ni. So aku mati so, hampa pergi wearing pun, 3 piece pun. Pula buah, kata Pak Long ni 3 suku lah. Tapi yang meneranginya ialah amalan. Ada satu riwayat menyatakan Rasulullah kata apa? Siapa yang menerangi rumah Allah, Allah akan menerangi kuburnya. Ha, ni masjid ni. Siapa yang menerangi lah, menerangi masjid dan malam, bukan pergi cucu pelita, buat minyak gas kan. Elektrik. Siapa bayar elektrik masjid? Ha, betulah banyak masjid pun tuan-tuan, orang dah reti dah belajar. Tiap usaha masjid pening, tiap-tiap bulan bil tak ada. Tunggu sampai 3 bulan, 4 bulan tak ada bil, mana pi? Pi cek di TMB, clear orang bayar. Siapa bayar tak tahu. Orang ni faham. Dia nak rahmat Allah datang kepada dia waktu dia berada di alam kubur. Begitu juga alam akhirat. Allah beri kepada Rasul yang kita sambut malam ni syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra, syafa'at yang besar. Dia boleh bagi syafa'at kepada umat-umat dia. Jadi hadirin, inilah insan yang terlalu istimewa yang cuba kita nak kenang lagi pada malam ni. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda semakin hebat dalam diri kita. Ha, dan kita bersedia untuk menyentuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab itu di antara sayang kepada seseorang. Kan? Kita bila sayang kat seorang ni, apa tanda dia? Antara tanda dia, kita akan suka apa hak dia suka, kita akan benci apa yang dia benci. No? Tidak, macam itulah lelaki bini betul-betul. Ni kita orang lantan ni, orang lantan, orang lelaki-lelaki. Ha. Dulu masa nak terona, perangai bukan elok semua. Ada juga satu dua yang hulu. Kan? Tengah hari lepas makan nasi, bayang lohok. Lohok lah tak apalah. Pasal lama adik pada ni. Bukan dah rakaman apa. Yang ni bukan siaran langsung. Siaran tak disiarkan langsung. Tuan-tuan, lepas makan nasi tengah hari, bayang lohok. Lepas bagi salam, bangkit-bangkit, buka gulung kain, kain pelikat terjun miriam. Dia pun bangkit pergi tinggal bulat tengah rumah. Mak dia kata, oi, ambil lah pergi ketuk sidai elok sikit, selengkap tengah rumah huduh. Dia kata apa, biar pergi mak, oi, sekejap lagi senang. Asal sekejap lagi terjun dalam lubang tu kan dia balik. Punya penjagaan. Sampai masa boleh jodoh, dapat isteri yang cermat. Isteri dia kata apa, you ni kotor lah, I tak suka lah. Orang cantik kurang nikah dengan orang terakhir. Dia boleh ubah. Dia boleh ubah. Berubah jadi sebab apa? Sebab sayang. Ha, itulah yang kita nak terjemahkan dalam hidup kita. Tujuan kita pada orang nak peringat hak ni. Allah kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang ditegah oleh Rasul, hendaklah kamu jauhi, kamu tinggalkan. Jadi saya rasa itulah sebagai pembukaan bicara kita pada malam ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kian masih. Terima kasih ucapkan kepada Fadhil Ustaz Roslan atas kupasan berkaitan dengan rahmat, di mana Allah Ta'ala memutuskan Rasulullah sebagai rahmat kepada sekalian alam.
Antara intipati yang dapat kita ambil tuan-tuan berkaitan dengan Sayyidina Bilal, orang yang tidak ada nama pada awalnya. Akhirnya Rasulullah menceritakan mendengar tapak kaki Bilal dalam syurga tuan-tuan. Sebab apa jadi begitu? Sebab Islam, sebab beriman kepada Allah. Dan kita berada pada malam ini tuan-tuan, bukan saja-saja kita hadir ramai-ramai untuk menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi, untuk menzahirkan kasih sayang kita kepada Nabi. Kalaulah kita tak hadir majlis-majlis yang seumpama ini, mana mungkin kita dapat mengetahui kisah-kisah Rasul. Seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Ruslan tadi, binatang-binatang, haiwan-haiwan, serangga-serangga, kalau kita tengok dalam yang kita baca Barzanji, menceritakan bahawa binatang-binatang apabila Aminah lalu, maka mereka bercakap-cakap bersama-sama, mereka mengatakan dalam perut Aminah ada seorang insan yang agung. Kita baca pada Berzanji dan Marhaban. Dan kita juga tengok tuan-tuan apa disebutkan oleh Ummu Habibah binti Abu Sufyan, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, diceritakan oleh adik-beradik Abu Jahal ketika kematiannya 11 tahun kematiannya, maka mereka bermimpi bertemu dengan Abu Jahal. Maka kata Abu Jahal, aku diringankan siksaanku dengan diberikan minum selitik air pada setiap kali hari Isnin. Para ulama menceritakan bahawa kenapa dia diringankan siksaan tadi, mereka mengatakan bahawa kerana seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sekadar seronok, kita hadir pada majlis-majlis maulid Nabi, kita adakan kenduri, kita adakan bicara-bicara berkaitan dengan sejarah Nabi dan sebagainya, dan kita beriman dengan Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi. Maka kita berharap dengan keberadaan kita dalam program-program mengingati baginda ini, Allah Ta'ala akan tengok kita. Walaupun Abu Jahal mati bukan Islam, tapi Allah tidak mensia-siakan keseronokannya pada ketika awalnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke bumi ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Macam mana disebutkan oleh Ustaz Ruslan tadi, nak bagi kubur kita cerah tuan-tuan lagu mana? Bukanlah sekadar kita pi bayar untuk bubuh karan dalam kubur, tapi kita ambillah kesempatan-kesempatan yang ada menderma di masjid-masjid atau di mana saja. Ambil bil tuan-tuan, dan kita tahu bil masjid ni kadang-kadang banyak dengan aircon dan sebagainya. Maka untuk nak menyertai, untuk nak memberikan faedah kepada kita pada hari akhirat kelak, kita ambillah peluang ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dijanjikan itu akan kita dapat. Rahmat Nabi juga tuan-tuan mengenalkan kita kepada Allah. Nabi cerita kepada kita step-step ataupun tingkatan-tingkatan kita apabila kita mati, kita berada di alam barzah. Seperti mana disebutkan oleh Ustaz Ruslan tadi, siapa cerita? Rasulullah. Selepas itu kita ada mahsyar, siapa cerita? Rasulullah. Kita berada di tempat timbangan kita, mizan, siapa cerita? Rasulullah. Kita akan melalui titian sirat, siapa cerita? Rasulullah. Inilah kehebatan dan kelebihan yang Nabi bawa kepada kita, menceritakan kepada kita, menyebabkan kita mengetahui perjalanan kita yang akan kita tempuh di masa yang akan datang. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak masuk kepada pusingan yang seterusnya kepada Ustaz Hazlin untuk menceritakan Rasulullah sebagai ikutan kudwah kita. Dan saya nak minta Ustaz Hazlin mengupas contoh-contoh kebaikan-kebaikan ataupun pribadi Rasulullah kepada kita, supaya kita dapat ikut, supaya kita dapat turun bersama-sama dengan baginda di syurga kelak, insya-Allah. Silakan Ustaz Hazlin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang berbahagia Tuan Syekh Haji Muhammad Rashidi bin Haji Mahmud, selaku Pegawai Tadbir Agama Daerah Langkawi, Al-Fadhil Ustaz Roslan Cik Ros, rakan gandingan panelis pada malam ini. Terusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal Siak, Pengerusi Masjid, ahli-ahli Tuan Kuasa Tadbir Masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bahabak semua. Dia lepas asyok ni jadi macam slow sikit kan, kalau nak balik ni dah saya. Ya, saya pun jarang dah lama dah tak ada buat program lepas asyok. Jadi malam ni buat lepas asyok, jadi dia jadi jiwang-jiwang sikit. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Maulid Nabi tu kalau ikut musim dah habis dah. Musim-musim. Tapi kalau Johor masya-Allah 6 bulan, 5 bulan ya, pengalaman-pengalaman sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, soalan yang dikemukakan ataupun cadangan pandangan yang dikemukakan oleh Tuan Syekh tadi tentang qudwatun hasanah, uswah dan qudwah. Jadi kalau qudwah ni kepimpinan melalui teladan, kalau uswah ni contoh yang paling baik Nabi itu pada tubuh badan Nabi daripada hujung rambut sampai hujung kaki merupakan uswatun hasanah. Dengan syarat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam surah Al-Ahzab ada menyebutkan kepada kita, pada tubuh badan Nabi itu atau pada objek yakni Nabi, jasad, fizikal, mental, rohani atau spiritual, adalah menjadi satu contoh teladan lakum bagi kamu. Dengan syarat kum ini kalau mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maksud dia hari akhirat ialah untuk menggapai syafaat Nabi SAW. Dan yang ketiganya, wa dzakarallaha katsira, orang yang boleh jadikan Nabi sebagai sumber inspirasi kejayaan, kebahagiaan, maka orang yang ingat Allah banyak-banyak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, Nabi cerita macam sebut tadilah tentang Bilal bin Rabah, orang tak kenal, budaklah hitam, dan banyak sahabat-sahabatnya, Salman Al-Farisi pun orang tak berkenal, tapi kerana mereka mendambakan diri kepada Islam dan qaidun hasanah, pemimpin yang terbaik waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so mereka jadi hebat seantero dunia atau di kalangan lawan ataupun kawan. Ini Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tuan-tuan, kalau kita lihat antara Nabi menyebut atau bersabda dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari yang berbunyi begini lebih kurang, innama masali wa masalu ummati kamasali rajulin istawqada naran faja'atid dawwab wal farashu yaqa'na fihi fa ana aqidhun bihujadikum wa antum taqahhamuna fihi. Bermaksud perumpamaan aku dengan kalian, tengok ni beza dia. Waktu kat mana balik rahmatil alamin ni, Nabi adalah penyelamat umat. Ini hadis ini nak relate dengan ayat rahmatan lil alamin. Nabi ini sebagai uswah kerana nak menyelamat manusia daripada gelap kepada terang, cerah, cahaya.
Nabi kata perumpamaan aku dengan umat aku bagaikan seorang lelaki yang menyalakan api. Harap hadis ini boleh memberikan kesedaran sama ada civik atau sosial hidup kita. Perumpamaan aku dan umat aku kamasali rajulin, seperti seorang lelaki istauqada naran, yang menyalakan api. Tiba-tiba faja'atid dawwab wal farash yaq'an fihi. Tuan faham ni? Aku dengan umat aku ni umpama seorang lelaki duk bakar api. Tiba-tiba ada binatang dan kelkatu tetap di khumun sampai mati. Fa ana akhidhun bi hajazikum, akulah menyelamatkan kalian daripada api tersebut. Ni aku mai, ni aku diutus oleh Allah ni pasal benda ni. Tapi wa antum taqahhamuna fi, tapi jenis perang yang hampa nak pi main api juga. Nabi kata babi tu haram hampa pi makan. Nabi kata arak tu haram hampa pi minum. Nabi kata judi tu haram hampa pi main. Nabi kata nama ekor tu haram tapi hampa pi main. Nabi kata rasuah itu haram tapi hampa pi buat. Jelas dah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi hampa ni jenis manusia ni dia tak kisah dah. Sampai Nabi sebut sayati ala nasi zamanun la yubali al mar'u min aina iktasabahu amin al halali aw al haram. Satu masa nanti akan menimpa manusia, orang tak heran dah halal haram, yang penting boleh berkedara, yang penting boleh glamour, yang penting boleh ada kuasa, yang penting boleh ada jawatan. Orang tak kisah hak cara dia, yang penting saya nak tuntut benda tersebut, saya nak jadi benda tersebut, saya nak kaya. Halal haram mampu pi. Maka Nabi kata aku beritahu dekat hampa, tapi hampa pi main dengan api tu juga. Sebab tu Nabi uswatun hasanah. Nabi dalam mati Nabi, ketika Nabi wafat, apa Nabi ada? Cuba cerita sikit. Tak ada apa dekat Nabi. Masa duk buat rakaman TV tu, Tuan Syekh, bila baca dalam suratul hasyar ayat yang ke-9, sababu nuzulil ayat, وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Hashr 26 tak silap di surah dia, dan ayat yang ke berapa tadi? Kesembilan. Kisah penceritaan dalam slot ni saya ingatlah siri apa, saya lupa dah. Sebab Tuan Syekh, saya rasa lepas cerita tu dia, kita ni sebab kita mewah sangat, lepas tu kita jahat, kita lapar nak terkedarah je kerjanya, lepas tu malas buat kerja. Ni penceritaan saya ambil daripada kisah hadis-hadis ni. Hadis sahih. Ya Rasulullah, aku tak makan lagi. Andai kata tuan ada makanan pada aku berikan, saya tak makan lagi tuan. Ini kalau cerita alih bahasa bunyi macam tu lah, cakap Arab jadi Melayu. Betul awak tak makan lagi? Iya betul tuan. Apa Nabi jawab? Sebenarnya aku sendiri pun tak ada makanan. Waktu itu dia jadi unbelief. Ni hak duk ceramah depan TV ni. Lepas tu rasa sebab. Lepas tu nak keluar yang mata. Kata dekat FM, fellow manager yang jaga hak pusing 5 minit, 4 minit tu kan. Saya buat gini bawah, kamera tumbuh muka sebab gini. Kamera tak nampak. Masuk break je. Sebab apa? Jahat. Mana mungkin seorang yang dipertua sebuah negara, bila seorang sahabat minta makanan, dia jawab, I have no food, no meal.
Mustahil. Sebab kita tak dibina dengan kemiskinan. Kita tak dibina dengan kesusahan. Tambah anak-anak pada hari ini. Ini saya cakap diri sendiri ini. Allahu Akbar. Anak kita nak makan apa? Apa food? Fast food, big food, semua boleh makan. Lepas tu tak kisah halal, haram, babi ke apa, bubuh habis. Cuma Nabi, sifat Nabi, uswah Nabi ni, kudwatul Nabi ni, Nabi tak mengecewakan orang minta, orang Nabi tak ada makanan. Nabi kata kalau macam tu, jom kita pergi tengok depan-depan tu, kok ada kawan-kawan yang ada makanan. Lalu jalan jumpa sahabat-sahabat. Nabi tanya, siapakah yang rumah dia ada makanan? Tolong bawa pergi rumah dia makan. Lalu memang Tuhan bagi, Nabi sebut Al-Ansar. Golongan yang kaki tolong. Dia tak ada pun dia kata ada. Sebab apa? Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab fall in love kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, ana ya Rasulullah. Ini sahabat yang diturunkan ayat sebab perangai dia ni. Saya ya Rasulullah. Nabi kata, kalau ada makanan di rumah awak, bawa dia balik, jamu dia makan. Ini sahabat saya. Sahabat ni yang kat tangan pun dia tak tahu makanan ada tidak kat rumah dia. Sampai rumah, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam abang. Siapa pula sebelah abang tu? Ini penceritaan saya buat daripada maksud hadis tadi. Ini sahabat saya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak makan lagi. Kalau ada makanan di rumah kita, awak masakkan, hidangkan bagi dia makan. Dia tetamu kita, tetamu Nabi. Boleh tak sayang? Apa saya jawab? Abang, di rumah kita sudah tiada lagi apa-apa makanan. Yang ada hanyalah kutus sibian, melainkan makanan anak-anak kecil kita. Allah. Dua kalilah suruh break TV tu, buat apa? Lagi sebab abang, di rumah kita pun sudah tiada apa-apa makanan lagi. Yang ada hanyalah makanan baby, baby kita. Qutus sabiyah. Apa suami dia kata? Sayang, nawimihim, kau tidurkanlah mereka hingga lena. Apabila mereka lena, kau ambillah makanan mereka, kau masakkanlah. Apabila hidangan sudah tersiap, lampu kau padamkan. Apabila lampu dah padam, masing-masing bertemu juada makanan. Berpura-puralah engkau dan aku makan bersama dengan tetamu. Allah. Tambah tu saya buat lagu sikit. Nampak suram tak? Faham tak? Bila si abang makanan dah si abang, terima kasih sayang. Engkau lah isteriku yang ku sayang. Padam lampu sekarang. Pak, Allah kata daripada lampu, minta maaf tuan, minyak gas tak sempat beli tadi. Ha, gitulah perumpamaan dia. Dia komunikasi tu kena ada. Makan tuan, makan. Saya harap awak sama seribu makan sekali ya. Baiklah, kami tengah makan ni tuan. Dan hari sebut mereka berpura-pura mengunyah. Mereka tipu tetamu mereka yang mereka makan sekali. Dan kebetulan api padam. Maka ta'ajjaballah, Allah ta'ajub dengan dua lelaki bini ini. Maka turunlah ayat ni pada wa yusiruna ala anfusihim walau kana bil qasasa. Ini antara ayat tu.
Lalu besok Nabi bagitahu khabar gembira, ubashirukum, aku bagitahu berita gembira dekat kamu. Ayat turun kerana perangai kamu, Allah ta'ajub dengan kamu. Tuan-tuan, nak bagitahu orang jadi sayang Nabi. Sebab tu dalam bab ni, uswatun hasanah ni, para bijaksana daripada min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbul mahbubu. Ini bukan lagu Urdu, saya dah faham lah. Ini Arab, aku Urdu kan. Min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbul mahbubu. Daripada kesempurnaan cinta kepada yang kita cinta, mestilah menyintai sesiapa saja yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Tak faham, tak faham, Mampu Ebi. Tengok, maksud sampai mencintai uswatun hasanah macam mana? Nabi kata, kuku bulu misai, bulu ketiak, bulu-bulu itu bulu kemaluan, janganlah lebih panjangnya dari 40 hari. Kuku jangan panjang 40 hari, bulu misai jangan panjang lebih 40 hari, bulu ketiak yang lebih 40 hari, bulu kemaluanmu jangan panjang lebih 40 hari. Agak-agaknya lah. Bagaimana bulu anda? Bulu ketiak haram tak buang 4 tahun. Ha, gelak budak belakang tu, sepak kan. Bulu kemaluan sejak balik sampai jadi AJK masjid tak dibuang tetehnya. Kalau nak kencing boleh buat lagu, awak-awak kat mana, awak kat mana. Macam rambut afro kepala liket tu. Uswatun hasanah. Eh, Nabi celah kangkang pun ambil tahu, betul atau tidak? Yes. Hatta Nabi nak bersetubuh dengan isteri pun Nabi kata apa? Sekian, sekian, sekian. Nabi ajak sampai celah kangkang. Isteri Nabi beritahu, aku ajak Nabi mandi sekali di dalam bilik mandi. Aku sembah Nabi, lalu aku disimbahi. Nampak macam sempoi je. Pernah buat? Tuan Syekh? Ha, gelak je lah. Haram tak, benda tu takkan ambil tahu. Tapi isteri Nabi cerita. Lawan lari, Aisyah menang pertama, kedua kalah. Sofia, Nabi, Sofia ni cantik, anak Yahudi ni cantik. Ni Islam masuk kahwin dengan Nabi, dia memang antara yang cantik. Nabi nak tolak, Nabi, Sofia nak naik kenderaan ni, kuda ni nak unta ke. Nabi duduk macam ni kat bawah ni. Nabi letak biar Sofia pijak paha dia, tolak punggung naik ke atas. Romantik. Sampai cerita macam tu. Kata Sofia, aku tak pernah jumpa insan menekan suami korolah punya akhlak yang cukup bagus. Romantik. Umur bukan muda, tua. Allahu Akbar. Kita agak-agak nak tolong buka pintu kereta rumah bini kita di sebelah pakai dok. Oh, sebelum kahwin mangkuk ayun gatal semua. Lepas kahwin tak naik. Ada seorang tu budak tu cerita, kata main makan kedai dia. Main makan pakai tolong buka pintu. Dia kata masya-Allah, ada lagi insan yang buat macam tu. Lepas tu dia kata, bang. Makan bang, kata dia. Saya duduk perhati sejak saya duduk buka kedai ni. Abang bila main tu mesti abang buka pintu. Kata bini abang. Dia kata, itu pun baru 2 tahun dia buka. 2 tahun.
sebelum ni? Belum ni buka sendiri. Habis tu abang buka, abang hijrah ke apa? Tak hijrah. Kebetulan tu pintu tak boleh buka pada dalam. Kata haram jadah. Kau orang dah pelak. Kita buat tolong pasal ada sebab. Bukan naluri romantik. Nama nak? Ni contoh. Sebab tu dalam bab rumah kan uswatun hasanah. Orang perempuan apa tak uswah ni tuan syekh? Wanita sebelum kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mereka suami meninggal, haidahnya selama satu tahun. Dua round dah. Panjang. Tengok. Orang perempuan sebelum risalah Muhammad tu buat apa dia? Mereka tak boleh dapat harta faraid. Pesaka tak boleh dapat. Tapi Nabi ni sebut tadi rahmatan tadi uswatun hasanah. Sampai mereka dia macam tu. Tuan-tuan, abang tu saya nak beritahu. Ada kata-kata manida'a Nabi bighairi ittiba'in fahuwa kadzdzab. Sesiapa yang mendakwa yang dia tu sayang Nabi tapi haram tak ikut Nabi, itu pembohong besar. Sampai macam tu. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang inilah kita nak gambarkan ulang balik uswatun hasanah Nabi dalam bahasa mudah. Terusnya diambil pada sebab tu isteri Nabi bila ditanya kepada Nabi, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka isteri Nabi jawab, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Nabi itu dalam Al-Quran. Apa ni sifat Al-Quran banyak? Dia kerap ni. Apa tak cerita dekat Nabi? Mengat dia dulu, kurang. Apa yang tak cerita kepada kita cerita tentang Nabi? Mulan berapa kali tau. Nabi ada duit tak ada duit, Nabi usaha derma dan sedekah. Nabi dia tahan marah. Sebab tu ada orang mari, tiga orang mai tanya isteri Nabi, umum mukminin bla bla bla, kira-kira. Lepas tu kita apa tu dia Nabi hebat tak padan dengan kita ni. Zaman ada hulu al-ghulu fil ibadah, dah ada bukan sekarang ni, dulu dah ada dah. Dia semayang punya teruk sampai tak boleh nak buat kerja. Ada dah ni. Zaman Nabi pun ada juga. Zaman Allah lagi teruk. Al-ghulu al-ghulu fil ibadah, melampau dalam ibadat. Orang duk kuliah maghrib duk semayang sunat sampai habis. Ni ada geng-geng mangkak ni. Tu kata jadi bodoh syaitan sekarang. Kita duk kuliah maghrib, dia mayang tu sampai tu sunat apa benda apa tak faham, awabun ke awabin ke, azannya dia berhenti ambil semayang, dia tak dengar. Sebab apa? Setan punya seronok orang macam tu. Dia hulu dalam bab solat sunat. Ada orang berzikir, bini suruh belikan, marahlah bini-bini. Bak ke orang, ya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya abang, ya latif, ya latif, belikan, ya latif, ya latif, ya latif. Dia kata, mu ni aku nak berzikir pun tak boleh, dosa belikan, datang punya bini. Eh, orang berzikir tenteram jiwa, tapi dia boleh maki, dia baran. Saya jumpa orang-orang geng-geng tarikat yang baran, saya jumpa. Bila dia marah, dia kata, saya tak semayang belakang imam haramai sebab makruh. Ana waktu tu imam daerah Kuala Selangor. Mai serang kita. Bukan serang apa. Saya kata, kiri salam kat Tok Guru hampa. Aku ni imam daerah, saya pergi ambil. Lepas itu, ketah apa, KPM punya kerja tu. Memastikan surau-surau masjid-masjid sekian tidak memanggil guru-guru yang menyeleweng ajaran sesat sebagainya. Bila dia kata macam tu, kata tu imam, dia tu imam. Saya nak tanya sikit, betul ke yang saya nak belajar kat surau taman kami, dia kata dia tak boleh semayang belakang imam haramain, tak boleh sebab makruh dan dia tak semayang. Pasal apa? Dia tu Wahabi, kata dia. Wah, kata berat benar sangat lah. Dia buat hukum makruh. Saya berkata, kiri salam kat dia bila-bila masa main majid. Dia bawa 3-4 orang main jumpa. Kawan saya 3-4 orang panggil nak berhujah, 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 berhujah.
Bila dia nak kalah, dia naik barang dia. Ha, tengok anak ni siapa? Siap nanti. Oh, tengok-tengok. Dia kata kawan, kata kuat berzikir tapi barang. Terus dia mati kutu. Ada juga. Ada orang berzikir, Allah, apa-apa jurai ada Ustaz eh? Syekh tu. Jurai semayang sunat. Bin mak dia jurai. Hidup tak mana budak ni eh? Jurai. At-tahiyatul muqattai begitu betul lebih kurang. Jurai. Allahu akbar jurai. Boleh kata ku panggil haram tak menyahut. Tak apa ni biar Allah uji hang sekian-sekian. Tu kata peringkat gitu. Siapa ajak sampai peringkat semayang orang suruh belikan tak boleh? Ha. Berzikir dia pakai tu. Kalau tak ada menatang tu tak zikir. Lain klok 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 klok. Lah ni pramugari pakai tu kok. Dia kira orang. So, menatang tu dia pakai. Tadi aku nak melindung. Lewat setengah jam. Duduk kira tok tak tok tak tok tak. Aku tak haram duduk berzikir pula dah. Eh? Dia gelak. Dia kenal. Ustaz ada forum kalau ada dengan pejabat Tok Rodi Langkawi. Kenal pula aku tu. Dengan pakai kain belah nampak ke bawah tu. Kita buat sepuluh orang sawan babi. Kita dia buat kan? Ustaz, ada forum ke? Ada talk show ke malam ni? Ada talk show. Allah SWT. Terima kasih lah apa kenal aku. Aku ingat tak kenal. Tapi berzikir. Okay, haram. Tolong tak nak lagi. Tak. Ada orang marah bini dia kena cari tasbih tu tak jumpa. Ni apa kejadah zikir jenis ni? Orang zikir ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan berzikir pada Allah hati dalam ketenangan? Alahai makcik-makcik, dapatlah suami macam itu. Alamak mampus dah jawabnya. Oh, tuan-tuan, sebab tu Nabi ni dia jumpa. Mana orang yang kata dia nak puasa tak nak berbuka? Mana orang yang tak nak tidur sebab dia nak solat malam tak nak tidur? Mana orang nak membujang tak nak kahwin? Ana akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut ke Tuhan dan paling bertakwa kepada Tuhan daripada kalian. Aku puasa, aku buka. Aku tidur, aku semayang. Aku bujang, aku kahwin. Barang sesiapa yang buat sesuatu bukan dari sunnah aku, maka dia bukan di kalangan umat aku. Na'udzubillah min. Sampai peringkat dia macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin, dengan masa yang ada ni, nak beritahu pada kita tuan-tuan, uswatun hasanah Nabi ni, tuan-tuan setakat dengan ceramah mungkin tak cukup. Tuan-tuan akan cari bahan-bahan bacaan, beritahu tengok. Kadang-kadang kita ni uswatun hasanah, sambut maulud Nabi, berzanji, berkasidah, imtadi'ul imlak bismillahil aliyah, faham pun haram. Budak-budak budak-budak orang tentu Allah, budak-budak tak ada gula juga. Tak faham. Atirillah. Haram tak atirillah menentang apa entah. Kencin kot kata dia. Tuan-tuan, nak beritahu tuan-tuan, belarak bukan mensyakkan tuan-tuan. Belarak bagai tulis sehabis. Orang perempuan dapat baju kurung, yang laki dapat baju kurang. Sebab apa tak cukup sempin. Kurang lah tu. Tentu esakan daripada majlis apa nama ni? Kura apa ni? Kura-kura apa? Apa? Masa nama pelik sangat? Candat nama apa? Mana tangkap ah? Tangkap kura. Oh, ekor kura. Majlis apa candat apa kura ni? Daripada sampai cangkak buaya. Contoh. Selawat maklumat. Salallahu ala Muhammad. Habis selawat pukul 12.45.
Lohok nak masuk lagi 10 minit, dia start motor, dia balik rumah dia. Harap tak nak mayang kat masjid. Podak. Selawat Nabi. Faham tak faham ni? Rogi siapa tak faham malam ni. Haram panas telinga kuburan ni. Ya, sebab tu tuan-tuan, kita sambut maulid Nabi ni bukan kerana duk zikir nama Nabi mata-mata, tapi yang Nabi nak ialah just you follow me, kata Nabi. Anybody follow me, itu orang akan masuk syurga. Sebab tu ada kata-kata juga. Ya, dia kata apa? Man aqama sunnati rasulillah, man aqama sunnata rasulillah inda fasadi ummatihi. Orang yang mendirikan sunnah Rasulullah di ketika fasad jahat umat waktu itu, maka Tuhan bagi 100 pahala mati syahid. Sebab nak buat benda sunnah ni dalam keadaan zaman yang rosak akhlak dia, benda yang cukup jadi imam. Jadi tuan-tuan sekalian, renung balik, tengok balik macam mana kedudukan kita pada hari ini sesuai apa nama ni soalan Tuan Syekh tadi ni tentang uswatun hasanah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Hazlin atas kupasan yang panjang lebar serta contoh-contoh yang dia bawa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, kalau nak contoh Nabi, tuan-tuan, Nabi adalah ikutan yang terbaik. Beliau adalah orang yang paling baik terhadap keluarga dia, orang yang paling baik bersama-sama dengan rakan dan juga sahabat-sahabat, orang yang paling banyak beribadat, orang yang paling banyak untuk buat kebaikan, dan orang yang paling pemurah dalam kalangan masyarakat baginda Nabi SAW. Syona yang Ustaz sebutkan tadi, bukan sekadar kita nak ikut Nabi ini, bukan sekadar kita berselawat, bahkan kita ikut apa yang Nabi buat, cara hidup Nabi, cara berkeluarga Nabi, cara bekerja Nabi, cara menyampaikan dakwah Nabi. Dan sebutkan tadi bagaimana seorang sahabat tadi yang Allah Ta'ala rakamkan berkaitan dengan sikap hebat beliau, sanggup menyediakan makanan kepada tetamu. Sebab apa? Tetamu tadi dibawa oleh baginda Nabi, sayangnya kepada Nabi, sanggup korbankan makanan anak-anak demi kecintaan dan demi kasih sayang kepada orang yang memerlukan. Kalau kita banding dengan kita, tuan-tuan, saya ingat jauhlah kita, tuan-tuan. Makanan rumah kita ni bukan takat sehari, bahkan sangat seminggu, sebulan dah penuh dengan peti air. Kalau kita nak kira dengan sahabat-sahabat yang dulu, saya teringat tuan-tuan berkaitan dengan apa yang sebutkan Ustaz Hazlin tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu ketika beliau lapar dan beliau bertemu dengan Nabi. Nabi bawa pergi rumah. Nabi bawa pergi rumah, dia cerita kepada Nabi dia lapar. Maka Nabi pun cerita, adalah tempat makanan lain tak ada tuan-tuan, hanya secawan susu. Maka dia diteringat dalam hati dia, dia cerita, ah, susu ni insya-Allah dapat pada aku. Maka Nabi tanya, siapa lagi pi panggil habis orang-orang kawan-kawan untuk nak makan susu ini? Maka dia dalam hati dia cerita, Allah ada nak cukup susu ni. Hati Abu Hurairah cerita, pasal pun Nabi suruh pi panggil kawan-kawan dia yang juga lapar. Maka dia patuh dengan perintah Nabi, walaupun hati dia, habis tak ada lah susu sikit. Maka kawan-kawan yang bermainlah habis, beramai. Maka Nabi perintahkan dia, wahai Abu Hurairah, bagi mereka semua minum dulu susu yang sikit tadi. Maka dalam hati dia, Allah, Nabi tak suruh dia minum lagi, tapi kerana patuh perintah Rasul, maka dia pun bagi kepada sahabat-sahabat dia minum sampai habis. Dan akhirnya yang last sekali, barulah giliran dia, maka dia minum susu tadi sepuas-puasnya. Nak cerita kata tuan-tuan, bagaimana kita mengharapkan patuh kepada Nabi, walaupun hakikatnya kita rasa dalam pertimbangan kita benda tu sikit akan habis, tapi sabar patuh arahan Nabi, akhirnya beliau dapat minum dengan sepuas-puasnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, jadi itu saya nak masuk pula kepada pusingan yang khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Ruslan.
Cinta Rasul. Untuk sengaja ini saya minta selang cerita sikit berkaitan dengan cinta kepada Rasul. Kita sebut kita sayang apa kita buat, kita sebut kita cinta apa kita buat, dan kita minta selang sampaikan sikit petua-petua ataupun bagaimana cara untuk kita nak menzahirkan kasih sayang kita dan kecintaan kita kepada Nabi. Silakan. Terima kasih yang berbahagia Tuan Syekh Rashidi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita masuk round yang kedua. Saya tak tahu berapa round Tuan Syekh nak buat ni. Dia kata lagi tak cerah, kita pula nak balik, tak boleh buat cerah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia terlebih kasih daripada bapaknya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Tuan-tuan, daripada hadis itu kita dapat faham pentingnya kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia adalah tuntutan iman. Tuntutan iman makna tak sempurna iman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu. Orang yang tidak ada dalam hati dia rasa kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak menterjemahkan kasih kepada Nabi? Tuan-tuan, tak lain dan tidak bukan, antaranya man ahabba syai'an faqarrara zikrahu fa aktsara zikrahu. Kata Nabi, siapa yang kasih kepada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya, sebut dia kan. Maka dengan Rasulullah kita banyak berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini menjadi amalan kita. Mulianya baginda sallallahu alaihi wasallam ini bukan sahaja kita, bahkan Allah dan malaikat pun selawat. Orang lelaki hari Jumaat lalu tok hati duk besar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat serta salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada banyak jenis selawat tersebut. Ada yang menyatakan salawat yang paling afdal ialah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu paling sempurna. Paling ringkas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Tuan-tuan, buatlah macam mana pun bagi menunjukkan kita sentiasa menyebut baginda. Satu. Yang kedua, kita mengikut apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kasih kita. Nabi bawa kepada kita syariat, jangan kita abaikan syariat Rasulullah. Lebih-lebih lagi solat, tuan-tuan. Sehingga di akhir hayat baginda, Rasulullah berwasiat. Tuan-tuan, selalunya orang bila nak habis umur, dia akan wasiat pesan satu yang penting. Hak tak penting, tak bersana. Dia tak bersana, murung pati aku tu, aku bagi makan, yang duduk biar, tak nak makan. Wai suku tu, ring tu jaga lelok, aku beli, dia tak nak. Waktu wai suku saya baru ni ceramah di Kuala Kangsar,
Tak rasa keipuh. Malam balik sampai traffic light, wai suku. Tiga biji main kiri kanan saya. Dia main tak dengar. Tapi bila dia berhenti, pum pum, bunyi macam pecah bola. Dia main mana, dia buat orang terkejut gila. Patutlah orang panggil wai suku. Hak bawa dia tiga suku. Dia pergi buat bagi meletup. Lepas bukan main. Ni polis kena tengok. Terkejut gila. Mujuk. Tak nak jantung. Jantung ada lah. Lemah jantung je lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. No? Ha. Jadi apa nama tadi ni? Ambil lupa bila. Ha. Kita Rasul pesan, tentu pesan hal yang penting. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda diutuskan untuk membawa Islam sebagai ad-din. Jadi tentu dia pilih satu pesanan yang syariat Islam itu boleh tertegak dalam hidup kita. Nabi kata apa? Ummati salat, ummati salat. Umatku jaga sembahyang, umatku jaga sembahyang. Kenapa Rasulullah pesan sembahyang? Makna penting. Kenapa penting sembahyang? Apabila umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara solat, Islam akan hidup dalam diri dia. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama, menegakkan Islam dalam diri dia. Wa man tarakaha hadamaddin, siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Tuan-tuan nak jadi peruntuh Islam, bukan nanti pilih bakar masjid, bukan nanti pilih bakar Quran. Tak usah sembahyang, kita sudah bergelar peruntuh agama. Ha? Tiang Islam dalam diri individu, as-salah. Tiang agama dalam qaryah, solatul jamaah, sembahyang jemaah. Ni tuan-tuan dukman bagi hidup Masjid Abu Bakar As-Siddiq ni hebat kerana tuan-tuan jaga tiang agama dalam qaryah. Lagi kita duk jaga sembahyang jemaah ni, akan hidup amalan Islam dalam kampung kita. Tunggu, tak kaya tuan-tuan kita tutup ni tu qadi dok dah, jangan buat nombor lah. Tutup masjid, no, setahun tak usah buka. Candik Kura ke belah tu apa, Kelebang ke Kedawang? Kedawang. Saya keliru Kelebang dengan Kedawang. Ha, tutup setahun belah. Ngaji tak sah, bayar maaf tak sah, kuliah forum apa pun tak sah. Agak-agak jadi apa Candik Kura ni? Jadi Kura ni. Ha. Tuan-tuan, dalam kita duduk sembahyang pun, ha, boleh tahan lagi macam duduk sembahyang, hidup juga. Sebab tu penting, sembahyang dia maaf ni. Sehingga ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia seorang kelam buta. Tuan-tuan, dia meminta kat Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya ni dikecualikan daripada sembahyang maaf? Nabi diam, tak kata apa kan. Ha, kalau Ustaz Asli dia buat lagu dah tahu. Tapi saya tak payah. Saya kalau saya menyanyi, hujan. Itu yang saya lemah. Biar dia seorang. Betul tak? Ha. Elok Abdullah ibn Ummi Maktum ni bangkit nak balik. Nabi kata, ya Abdullah, nanti saat aku nak tanya kamu satu perkara. Adakah engkau dengar azan? Dengarlah orang bang. Dia kata, saya dengar ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Siapa yang dengar azan, dengar bang, farighan dalam keadaan jelas suara itu suara azan, sahihan dan dia pula sihat, tak ada uzur apa, tapi dia tak main sembahyang jemaah, fala salata lahu, tidak ada sembahyang bagi dia, walaupun dia sembahyang rumah serupa tak sembahyang. Tuan-tuan, tapi ada ulasan ulama lah, ada kata sembahyang pahala tak ada dan sebagainya. Tuan-tuan, demikian Rasulullah suruh kita hidupkan Islam. Sebab tu penting masjid ni, tuan-tuan, mai pakat. Kalau kita sayang Nabi, hidupkan sembahyang di maha, kita hidupkan Islam.
Ha. Ada segala Islam, Islam. Masjid tak mampir. Mayan maaf dah. Cakap bahawa Islam ketak kepala bagi mikrofon. Keluar api pun mikrofon. Masjid tak main. Tuan-tuan tak jadi. Ni tiang Islam ni. Semayang solatul jamaah. Siapa yang dengar azan fahirkan jelas. Tuan-tuan hari ni tak ada masjid surau yang rombang tak dengar kan? Tak ada. Semua buah mikrofon tu dia PA sistem. Sampai 340 ribu orang balas tengok. Haa. Hebat, ada setengah masjid punya canggih PA system tu bila tak pasti guna. Saya ingat cerita Allah Raham lah. Apa nama tu imam masjid kot diam. Kanda biasa dia ada kedai kasut tu di kuah. Satu hari saya nak balik turun di JT Kuala Poli. Jumpa dia dalam bot tak jumpa, jumpa dia. Saya kata, pandak dia tunggu apa? Tunggu pandak, haa, ambil. Saya kata, tak bayar hajung. Saya hantar kepada saya boleh balik ke tu. Pokok dia ambil meleleh, apa keluar dia terang, naik buai-buai tu. Saya nak tergelak dia cerita, tak kata melelong kata. Dia cerita kisah masjid kot dia mula-mula bubuh mikrofon ni. Tahun lama, tahun 70-an tu kan. Kan, masa tu orang Melayu tak ada meniaga lagi. Orang Cina meniaga. Pagi orang Cina main pasang. Pasang rumah. Kan? Tok Bilai pun dah rumah dah tua dah. Habis siap. Dia kumpul lah tempat bang tu. Hak jenis ada stand kaki. Dia ada cabang pula dulu. Ha. Kan? Siap pasang tu. Cina tu kata, Haji, rumah bang petik di sini. Tak mau bang, petik kat saya. Tak apa. Main maghrib, Tok Bilai pun petik sui, bang. Tengah-tengah bang, besi itu turun. Rupanya dia kunci tak kerja. Kawan tak kerti nak buat apa, dia bang juga. Natang dia turun, dia turun. Natang dia turun, dia turun juga. Lah kali main Tok Imam. Tok Imam naik-naik tengok. Tok Bilai duduk bang sambil menerap. Dia gelak berguling dalam masjid. Tak ada masjid orang bang tak dengar. Tapi kita boleh ukur. Sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Tiang agama ada diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kita tak mampu jaga. No? Dengan kata tiap-tiap waktu, Jumaat pun tuang. Ha? Dia pun cerdik juga. Dengar kuliah pun tepi jalan sambil nak makan laksa. Orang nak mengaji masjid. Dengar ustaz kata, kita kalau tiga kali Jumaat tak main masjid. Tak main maaf, bayang. Seolah-olah kita campak, cabut, tak buang agama kita. Dia pun relax. Masuk minggu pertama, duduk balik lena di rumah. Bini kita kata, Puan tunggu pagi orang bang lah. Baru sekali, Puan baru sekali. Ustaz kata tiga. Hampa tahu. Tak pergi kuliah. Masuk minggu kedua dia buat balik. Tak pergi. Baru dua kali. Masuk-masuk Jumaat ketiga. Lompat meduk suara lompat. Ni orang panggil Jumaat 3-in-1. Haa. Lebih korang sibuk lah. Tuan-tuan, sayangkah kita dekat Rasul SAW? Sayyidatina Aisyah cerita, Rasulullah SAW ibadat sunat, sembahyang sunat, sampai bengkak kaki. Ha. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa engkau sembahyang sampai bengkak kaki sedangkan laqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan kalau ada pun dosa kau yang telah lalu dan akan datang, diampunkan oleh Allah. Rasulullah dijamin syurga. Nabi kata, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka aku jadi hamba yang bersyukur? Tuan-tuan, Nabi sembahyang sampai bengkak kaki. Kita kata sayang Nabi tak sembahyang sampai bengkak kaki. Ada balong awak kaki bengkak, gawat. Tuan-tuan, jadi mari kita buktikan sayang. Berpegang dengan syariat. No? Solat. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi. Jaga. Kalau jaga hak ni, hiduplah agama. Anak-anak kita, tuan-tuan, dia puas lagu mana pun. Tapi kalau kita jaga solat dia, sampai masa dia balik semua elok balik. Dia naik rail balik, tuan-tuan.
Tapi kalau buah semayang dah, dia buah dia hanyut terus. Sebab tiang tak ada. Tiang nak bagi balik elok tu tak ada. Tiang agama tu tak ada. Dah kami duduk juga agama tanya Tuan Syekh ni tuan-tuan. Tapi kalau hak suami tak semayang, isteri tak semayang, rumah sejadah pun tak ada. Hak ni jenuh kaunseling. Silap-silap, kita kaunseling dia, dia kaunseling kita lagi. Buat ni. Sungguh. Pasal apa? Tiang asas nak jadi baik tu tak ada dalam diri. Solat. Sebab tu anak sahab-sahab ni buah biasa lah. Kita pak dia dulu pun buat. Kan? Tapi orang tua kita dulu jaga semayang. Dukuk depa orang tua-tua dulu bukan tahu bagi motivasi kat kita teruk-teruk hantar tuition depa tak ada ah ha? Dia jaga dua ya sembahyang dengan Quran ha dua ni tuan-tuan jadi manusia kita sebab inilah asas sembahyang no? Kita pelihara jagalah sembahyang kita sembahyang anak cucu kita tuan-tuan no? Untuk kita jaga apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah iaitu Islam sembahyang tiang Islam ingat dulu kemudian Quran Rasulullah suka kepada Quran no, bawa mai kepada kita sebagai panduan dalamilah Al-Quran kalau kita sayangkan Nabi kerana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat no, yang di dalamnya terkandung tata cara hidup sebagai orang yang muslim mukmin muttaqin dalam tu baca bagaimana khulasah dalam ya. Kalau sayang kat Nabi kita sayang kat isteri dululah waktu mengaji kan zaman kita dulu mana ada letak ni WhatsApp mana ada apa Facebook apa semua tulis surat kat tunang pakai surat surat pun dekat 2 minggu pun sampai hari-hari ni pun semain-main kan pun semain-main kan tengok tak ada tu baru dapat dapat pula lah buka punya syok lah eh pasal sayang buka-buka lipat-lipat surat tu berkepui bedak pula lah buka ha. Kemudian habis baca di bawah kali dia tulis pecah kaca pecahlah gelas lepas baca harap balas kan ha. Ni cerita orang dulu puan muda-muda ni tak tahu lepas tu balas pi pula seminggu pula orang dah dapat dapat baca lah sehari 14 kali tak cemui baca pasal apa sayang sayang kita kat Rasul sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Itulah yang Rasulullah buat dalam bulan Ramadan bagaimana Rasulullah bertadarus dengan Sayyidina Jibril. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima, kita amalkan dia, kita pegang lebih-lebih lagi wasiat-wasiat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Inilah orang yang sayang betul. No, yang kasih sebenarnya kepada Rasul lindungan yang diutus oleh Allah sebagai rahmat kepada kita oh, yang mengubah kita daripada manusia yang tidak ada nilai di sisi Allah kepada menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat itulah antara kita menyintai Nabi selain daripada itu kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dia kalau boleh kita kita hafal macam kita baca seorang tua di kaki bukit dulu lah nak ambil SPM dulu sampai dah kita ingat terdor tuan-tuan sejarah Nabi bagaimana macam mana Rasulullah waktu dalam kandungan mak dia bagaimana waktu kecil dia bagaimana waktu tuan-tuan jadi yang ni menyebabkan kita sayang bila kita kenal tak kenal maka tak cinta. Tak kenal Rasulullah macam mana nak main cinta. Kenalilah Nabi. Nabi pun ajak abang kita.
adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anak kamu tiga perkara. Satu, ala hubbi nabiikum. Didiklah anak-anak kamu supaya sayang kepada nabi kamu. Ha, itu Rasulullah serahkan. Yang kedua, wa'ala ahli baiti. Ajak didik anak-anak kamu supaya dia sayang ahli keluarga nabi. Dan yang ketiga, wa'ala tilawatil Qur'an. Didiklah anak kamu supaya dia belajar Al-Quran. Tiga benda ni, tuan-tuan, sayang nabi, sayang ahli keluarga nabi, Quran. Ha, barulah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kita menjiwai dan akan hidup di hati kita rasa cinta kasih yang sejati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih jakan kepada Al-Fadhil Ustaz Ruslan atas kupasan bagaimana kita nak mencintai nabi. Cinta bukan sekadar lafaz, tapi cinta kita kena laksanakan, terjemahkan kecintaan dalam amalan, dalam perbuatan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ruslan tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini tuan-tuan, kalau kita tengok terjemahan yang telah pun disebut tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala selawat kepada nabi dan para malaikat selawat kepada nabi, dan Allah arahkan kita sebagai orang Islam yang beriman selawat kepada nabi. Dalam empat perintah-perintah Allah tuan-tuan kepada manusia, tak ada pun yang Tuhan ataupun yang Allah buat. Allah perintahkan manusia semayang, Allah tak semayang. Allah perintahkan manusia berpuasa, Allah tak puasa. Allah perintahkan manusia bersedekah, Allah tak sedekah. Tapi dalam bab selawat ini tuan-tuan, Allah perintahkan kita untuk berselawat, Allah laksanakan selawat. Nak cerita bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana tingginya martabat Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat kepada nabi dan para malaikat selawat kepada nabi. Dan yang akhirnya tadi, apa yang nabi pesan supaya kita mengajar anak-anak kita sayang dan kasih kepada nabi. Kita ajak anak-anak kita sayang kepada keluarga nabi, dan kita ajak anak-anak kita supaya menyintai Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kalau tiga perkara ini tuan-tuan kita dapat buat, insya-Allah kebahagiaan kita bukan sekadar di dunia, bahkan kebahagiaan kita akan terbawa kepada hari akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masa kita tuan-tuan sudah setengah, insya-Allah kita ada lagi satu pusingan, dan saya minta untuk yang kali ini saya mohon Ustaz Azlin untuk merumus sepanjang kita mengadakan perbincangan berkaitan dengan Rasulullah, contoh teladan sepanjang zaman. Jadi persilakan. Terima kasih Tuan Syekh. Tuan-tuan muslimin, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita, kamu kena sambut, kamu kena sahut seruan Allah dan seruan Rasulnya kalau kamu nak jadikan hidup kamu tu kehidupan yang sempurna. Lepas tu dalam beberapa hadis ada sebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang elok-elok, kamu akan bahagia, kamu tak sesat selama-lamanya. Lam tadillu abada. Iaitu Al-Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara dia kalau kita ni betul-betul rasa sayang atau cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari,
Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat aku masuk syurga. Illa man abba, melainkan orang yang enggan masuk syurga. Sahabat-sahabat jadi pelik. Ada ke orang yang tak nak masuk syurga? Nabi kata ada. Siapa? Man ata'ani, siapa ikut aku, siapa taat aku, dakhala al-jannah. Pasti masuk syurga. Wa man asani, dan sesiapa yang derhaka dekat aku, tak nak ikut aku. Kalau orang makan dengan kanan, dia boh dengan kiri. Orang masuk masjid kaki kanan, dia sengaja boh kiri. Orang pakai seluar kaki kanan, dia pakai seluar kaki kiri. Orang tanggal seluar kiri, dia tanggal seluar belah kanan. Dia sengaja tak mau buat. Maka dia ni jenis orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan bos sekalian, berapa ayat yang pertama surah Al-Fatihah 24 dan hadis-hadis yang sebut tadi ni, iaitu nak menggambarkan kepada kita bahawasanya betapa pentingnya kehidupan kita sebagai satu umat untuk kita bertoleransi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau Nabi telah wafat 1400 tahun yang lalu, dengan mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abada, pasti lan ini lil muabbad, selama-lamanya kamu takkan sesat sampai bila-bila sekalipun. Are you believe or not? Percaya tak percaya? Tanya soalan dalam tubuh badan kita. Jika abkedil kiadir bun kharab bagiana, abkejawab naikkan sakti. Kalau dalam kita ni dimak, abkedimak bun kharab bagiana. Kalau otak kita dah rosak, hang ceritalah Nabi, hang ceritalah Rasul, maka dia tetap tak boleh nak terima. Pertama sekalian, sekurang-kurangnya kalau bersin, tak berani nak kata alhamdulillah depan orang. Malu, memang bodohlah umat ni. Ya? Kalau tertengok benda musibah, hang nak kata innalillah, hang rasa malu, memang banganglah umat ini. Kerana Nabi takkan bagi tahu ini umat aku ke tidak. Ya, saya pernah kadang-kadang bergaduh tuan syekh, gigi ustaz juga, dia makan bihun, garpu je. Dia berdiri satu hal tak apalah, kita kira-kira. Dia ambil bihun, makan tangan kiri, tertegur dengan syekh Bil Yamin. Apa dia jawab dia? Bihun lah syekh, kata dia. Dia kata, what is the difference bihun dengan nasi? Dia orang ada agama, tapi kadang-kadang nafsu mengatasi ilmu dia. Bukan dia tak tahu. Dia makan bihun piring dekat hotel. Kita ada seminar. Dia biri pegang dengan tangan kanan. Benda dia ambil bihun gerpu. Dia kata gerpu je. Takkan nak pegang dengan tangan kanan. Tengok berjayanya barat. Buat gerpu. Lepas tu dekat sini gerpu banyak jual. Gerpu HIG. Tapi Haji Qori dia bukan suruh makan gerpu buah dengan mulut dengan tangan kiri tak. Suruh makan dengan tangan kanan. Pasal apa? Sebab jiwa kita ni ada masalah. Jadi insyaAllah tuan-tuan bos sekalian, buatlah yang terbaik. Anak-anak kita ibu-ibu dapat cucu, buh nama anak elok-elok. Contoh nama Tok Qadi pun namanya Rashidi Roslan. Aku ni makna tak pengetahuan sikit, Haslin. Di masa saya pergi Pakistan ni Tok Syekh, Syekh guru saya ni, dia panggil saya Haslin. Asal-hasil dia Hasalam Yanun. Kalau kita tulis dulu ni Hasin Lam Yanun, dia panggil ya Haslain, Syekh Haslain, alaika Haslan, kata dia. Wa Syekh Haslain atas dua hasil, al-hasil fi dunia wal hasil fil akhirah, kata amin ya Rab, jazakallah ya Syekh. Wa Bahrain, bapak aku nama Bahrim bukan Bahrain, dia buah Bahrain. Dua hasil berdua lautan, nata apa Allah Alam, mungkin dapat ikan betul dugong sekor, dua tu lah aku dapat dua hasil. Aku pun terima sampai sekarang. Apa kata? Isi semua Ana Haslain, maksudnya dua Hasin. Masya Allah, Haslain dunia akhirah. Pergi Mekah pun Arab kata naik taksi, isi semua ya Syekh. Atau minin Ana Malaysia, Masya Allah, tekal Arabi, eh na'am, Ana kunti mutakhrajan di Pakistan. Oh Masya Allah, isi semua Ana Haslain, Masya Allah, hasil dunia wal akhirah, amin ya Rab. Dia doa nama okey. Ruslan mungkin bunga Rus dan wallahualam. Contoh-contoh Rusulan, dua Ruslan. Rasul. Betul insyaAllah. So cari nama baik ni, nama gabungan mak nama apa, nama Yahya, pak nama Mazlan, jadi apa, pak nama Mazlan, mak nama Azida, jadi Mazda. Ya Allah.
Allah, bawa dah mangkuk semua lah. Bawa nama, pening kepala. Bawa ni tanya saya nama tak apa, syari-syari benda entah. Saya kata syari-syari ni syar jahat. Dia buh nama dulu, baru tanya kita ni, pokok mak bapak mangkak ni. Patut tanya saya nama anak saya, bukan nak kagum kita dah. Saya buh nama anak saya baru 7 tuan Syekh. Anak saya baru 7, itu dalam sibuk-sibuk ceramah 7. Kalau tak ceramah, tuan Syekh fikirlah sendiri. So nak beritahu anak saya pertama nama Huzaifah. Duk mengaji ni Huzaifah, ingat sekretari Nabi. Yang kedua Hafzalah, ingat hak perang mati malam pertama tu. Kemudian nombor 3 Muhammad Harithah, Harithah bin Wahab, yang antara perawi hadis. Kemudian yang keempat perempuan namanya Humaimah. Yang kelima Hazim. Yang keenam Hadilah. Yang ketujuh Hatim. Ha, saya Haslain. Isteri saya Hawa, bukan Hawa. Hawa. Apa kau hajak bila ke belakang? Kau Hawa lagu. Tuan-tuan semua, walaupun Hafzalah tu kita buah labu dan sebagainya, tapi bukan kerana buah labu tu, kerana isim kunyah pada seorang sahabat namanya Hafzalah. Bersetubuh malam pertama baru menikah, mana wajib dah pergi perang, mati malaikat siram dia. Kalau saya tanya dulu anak Humaimah ada tak Syekh nama Hadilah? Okey, buh nama Hadilah. Ini nama-nama sahabiah dan nama yang baik. Subhanallah, kita yang ustaz ni pun duk cari nak tok-tok guru ni suruh buh nama ambil berkat. Ada tok guru main rumah, buh rasmi nama. Saya nak buh nama apa? Saya kata Humaimah. Masya-Allah. Usamiha bismi Humaimah binti Haslin. Tahu dia belah mulut lebih kurang. Kita cari tuan-tuan. Jangan tahnik pun tidak ibu-ibu. Si Pipin yang anak mama bulat, mata bulat. Tuan-tuan perut bulat, pak pun bulat, kepala botak. Ha? Mama ustaz, ambil berkat. Ustaz, ya saya. Ni geng-geng ni. Geng-geng mama. Ustaz, ya. Tolong tahnik. Anak kita seronok boleh. Anak orang kecil main anak dia 5 bulan dah ni. Gigi penuh macam ikan arum, ikan apa tu? Ikan nampak ikan bakau kau. Arum. Apa? Apirano. Saya budak tu, budak tu dia buat. Dia tengok aku jangok. Dia buat gitu kat dia, tengok Bangladesh main jual kapek. Bayangkan kalau aku jolok belah mulut anak dia mampu kuku aku. Ya lah, dia buat macam mana aku buh kat bibiak je lah. Tak pernah buat, tak tahnik lagi anak. Dahsyat orang kita, agak-agak lah. Kita ni sambut merdeka 60 years ago. 63 tahun kan. Maknanya maluk Nabi pun lebih kurang. Masih ada mak bapak tak tahu yang tahnik itu satu benda yang kena buat. Berapa ramai yang cukup rambut anak dia, dilempak buang je. Dia tak pergi timbangan perak atau emas. Dan kira hitung harga perak atau emas, disedekah pada orang yang susah. Ramai orang tak buat. Sebab kita ni tak sambut, tak sahut seruan Allah dan Rasulnya. Maka anak-anak kita mungkin jadi degil, nakal, susah nak dididik dan sebagainya. Mungkin. Bukan sekadar buruk pada anak-anak, tapi kesilapan kita menyebabkan Allah tunjukkan ni lah hasil hang bela anak hang dulu. Ni lah hasil hang bela cucu hang dulu. Jadi wallahualam, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Azlin atas musan sepanjang perbincangan kita berkaitan dengan Rasulullah, contoh ikutan sepanjang zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, anak-anak ni tuan-tuan kita kena ajar daripada dia kecil. Kalau dah besar tuan-tuan pergi ke universiti apa semua, dia dah jauh dengan kita. Yang duduk dengan kita lah tuan-tuan, bawa ke main masjid macam yang ustaz-ustaz kita sebutkan tadi. Walaupun dia busy, kita pantau, bukan kita marah, halau, jangan bagi masjid dan sengah-sengah begitu. Jadi saya harap pihak-pihak yang kenaan anak-anak yang main masjid bawa, tapi janganlah tanpa kawalan. Biar ada kawalan. Kenapa? Masa inilah untuk kita tarbih anak-anak kita yang untuk ikut kita. Kalau dah besar tuan-tuan, dia susah untuk ikut kita. Siapa yang suka lusia Ustaz Hazmin tadi, kita kena bermula dengan amal kita. Kita nak tunjukkan yang terbaik, cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Rasulullah. Kita kena ikut apa yang dia bawa, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu akan menyampaikan kita kepada Nabi pada hari akhirat kelak. Cinta kita, macam yang ustaz-ustaz sebut tadi, kita sayang Nabi, kita pergi ziarah Nabi tuan-tuan di Madinah,
Dan Nabi kata, siapa yang ziarah aku masa aku tak ada pun, seolah-olah dia ziarah aku semasa aku hidup. Begitu sekali tuan-tuan, tuntutan untuk kita sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya balik sikit tuan-tuan yang Ustaz Azlin sebutkan tadi. Ada kehiburan dia kita tuan-tuan. Saya pun tak dengar lagi cara-cara oh, dia bilang sayang pun dah tadi. Bukan nak kata benang sayang pun ada boleh kelebihan masing-masing. Berkaitan dengan tasbih zikir tadi, saat ini kata orang pramugari duk zikir itu, duk kira orang. Bukan dekat pramugari saat ini. Yang duk tunggu pun nak naik bot tiket pun dia pegang tu. Saya tengok dia kata, dia nak buat apa? Zikir orang. Saya nak pergi tiket, tak payah dia kata, saya kira orang. Oh, dia kira dengan apa? Benda yang sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam hidup kita, menambahkan lagi rasa sayang dan rasa kasih kita kepada Nabi. Karena kasih dan sayang Nabi ini adalah satu tuntutan kepada kita untuk kita melaksanakan. Ya tuan-tuan, kerana masa yang tak pun kita rasa dekat pun sebelah dah, saya mohon maaf bagi pihak rakan-rakan panel pada malam ini, ada kata yang tersalah dan tersilap, yang terkasar bahasa ataupun yang tak tercapai hasrat tuan-tuan untuk program kita pada malam ini. Saya mohon maaf atas kesilapan tersebut dan saya serahkan balik kepada pengurusi Apulu Kuliah Zat.